Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Fatmawati Hasan. Hari ini yuk sama-sama kita membuat tempat pensil dari biji-bijian. Gampang banget loh caranya. Alat dan bahan yang kita gunakan kalian lihat di sini ya. Kemudian yuk langsung melihat proses pembuatannya. Langkah pertama, kita sediakan kaleng bekas, kemudian kertas HVS dan lem fox. Setelah itu, kita berikan lem pada bagian luar kaleng seperti ini. Nah, setelah kita berikan lem, kita tempelkan kertas HVS di bagian luar kalengnya seperti ini. Setelah itu kita gunting kertasnya yang bagian atas, tetapi kita lebihkan sedikit di bagian bibir kalengnya supaya untuk menutupi bibir kalengnya yang masih agak kasar atau tajam. Jadi kita tutupi seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian di sini saya tutupi lagi menggunakan kertas buffalo. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang kalengnya siap untuk dihias. Di sini kita sediakan biji-bijian. Ada biji kuaci, biji kacang putih, kacang merah, kacang hijau, dan biji ketumbar. Oke, kita mulai menghias ya. Di sini saya mulai pada bagian bawah. Kita berikan lem. Lalu kita tempelkan biji-bijian yang kita inginkan. Di sini saya berikan alas karena saya mau menempelkan biji ketumbarnya supaya tidak terlalu berhamburan kemana-mana. Untuk penggunaan lemnya usahakan agak banyak ya, supaya biji-bijiannya tertempel dengan baik. Kemudian di sini saya mau membuat bunganya. Kita buat tangkainya dulu. Di sini menggunakan biji kacang hijau.
Kemudian di sini saya menggunakan spidol untuk bagian tengah bunganya. Setelah itu dilanjut menempelkan biji kuaci sehingga berbentuk menjadi bunga. Nah, hasilnya seperti ini. Dilanjut pada bagian samping-sampingnya, di sini saya hias juga menggunakan spidol dan membuat bentuk bunganya menggunakan biji kacang merah. Pada bagian samping kirinya saya buat bunga yang sama menggunakan biji kacang merah juga. Setelah itu, pada bagian atas saya berikan lem, lalu saya tempelkan biji kacang putih. Di sini saya tambahkan bagian tangkainya menggunakan kacang hijau. Nah, seperti ini hasilnya. Kita sudah selesai menghias kaleng bekas menggunakan biji-bijian. Gampang banget kan cara membuatnya? Selamat berkarya di rumah. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan komen di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.